Halo teman-teman, jumpa lagi ke YouTube Yari Kenzi. Kali ini kita akan memasang kipas angin. Yang pertama sudah dipasang, yang kedua belum, ketiga dan keempat belum. Oke, kita pasang satu persatu ya. Dan sebelumnya jangan lupa di subscribe YouTube Yari Kenzi. Oke, terima kasih. Nah, yang pertama-tama ini dia kipas birunya atau ungunya sudah nyala dan mereknya dari Hyperlight. Yeay. Dan ini bisa diberhentikan, teman-teman. Tuh, kan bagus. Lanjut. Yang kedua, kipas yang beling-belingnya warna abu-abu. Kita nyalakan ya. Hore. Kipasnya udah nyala, teman-teman. Tuh, lihat. Anginnya kencang sekali loh. Oke, masih ada dua kipas angin yang belum terpasang. Yang satu baling-balingnya warna merah kuning, yang satu baling-balingnya jam dinding. Sekarang kita mau nyalakan yang baling-balingnya warna merah dan kuning. Yuk. Hore, udah nyala teman-teman. Ini dia baling-balingnya. Kita geser dikit dulu yuk. Dan ini juga kami kita geser biar tidak nabrak. Nah, kipasnya sudah nyala. Yang kipas angin kecil ini cocoknya untuk di atas meja, lagi belajar atau lagi tidur siang, ini oke. Lanjut, kipas yang ini bisa ditaruh juga di atas meja atau di lantai dan anginnya lebih kencang daripada yang kecil. Lanjut, nah yang ini juga baling-baling modif, ini sama kencangnya tapi yang ini baling-balingnya lebih besar daripada yang ini, gitu teman-teman. Oke, nah yang terakhir mainan kipas angin dari baling-balingnya dari jam dinding, teman-teman. Kita coba nyalakan ya. Hore, kipasnya muter-muter guys. Tuh. Wow. Ya, kipasnya lepas, teman-teman. Kita coba ini lagi ya. Pasangkan. Kipas anginnya bunyi-bunyi guys. Wah, jatuh guys, kita matiin aja ya. Nah ini dia, kipasnya udah mati. Oke teman-teman, kalian di rumah punya kipas angin yang mana nih? Tuh. Oke, sekarang kita mau matiin satu-satu dulu ya guys. Oke. Nah ini dia, semua kipas anginnya sudah mati. Jangan lupa di subscribe YouTube-nya Yari Kenzi ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi, dadah.